yang hidup dan kuat di dalam setiap hati kita, Amin, Amin. Kita berikan tepuk tangan Engkau yang mungkin masih duduk, silahkan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berikan pujian tertinggi buat Allah kita. Come on. <music> dia yang berkuasa, Dia Raja alam semesta kerongkongan yang dia ciptakan ini kita nyanyikan untuk kemuliaan Allah kita yang besar, Amin. Sama-sama dengan sukacita bagi Tuhan yang berkuasa. you a dancer Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, wah senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak-Ibu dimanapun tempat berada pada sore hari ini. Saya senang sekali ya hari ini kita akan bersama-sama belajar dalam topik webinar kita yang diselenggarakan oleh Family Ministry KKPB Masa Depan Cerah Surabaya dengan judul Global Pandemic Now What? Nah ini pertanyaan semua orang dan saya percaya Tuhan akan menjawabnya sore hari ini, ya, dan akan dibantu oleh pembicara kita, ya, Bapak Paulus Raharjo dan Ibu Linda Raharjo. Oke, saya mau menyapa Bapak Ibu sekalian yang dari banyak kota ini, ya, pesertanya luar biasa, ya. Jadi ada dari Jakarta, dari Bogor, dari Medan, dari Sumbawa, dari Jawa Tengah juga ada beberapa kota, ya, ada Purwokerto, kemudian ada dari Sulawesi, dari Manado, lalu Kalimantan ada Kota Baru, dari Nusa Tenggara Timur ada dari Kalabahi, lalu Sorong, kemudian ada dari Singkawang, ya terakhir dari Surabaya. Memang sebagian besar dari Surabaya. Ya, tapi ini lengkap nih Bapak Ibu e, sore hari ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Filorote. Gitu ya, bahkan ini ada teman-teman dari Malaysia, dari Singapura dan dari Amerika ya. Jadi, memang e, online ini, ya, kita bisa menikmati. E, yang kabar baik bisa diberitakan di, di melalui e, banyak hal, gitu ya. Baik, e, sore hari ini kita akan bersama-sama melihat dulu tata tertib dari webinar yang pada sore hari ini kita selenggarakan. Silakan, ya. Jadi, saya bacakan selama webinar berlangsung. Semua mikrofon Bapak Ibu akan dimute oleh panitia. Kemudian apabila ada pertanyaan kepada pembicara, nanti Bapak Ibu bisa disampaikan melalui bukan chat room ya, tetapi melalui Q&A room ya. Dan nanti panitia akan memilih dan memberi membacakan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu jika memberikan pertanyaan, Bapak Ibu akan mendapatkan salah satu dari 20 buku, paket buku, ya ini bapak ibu yang ditulis oleh senior pastor gereja KKPB masa depan cerah Surabaya yaitu Pastor Andreas Raharjo. Nah kalau bapak ibu ada pertanyaan seputar acara ya bisa menghubungi panitia di fasilitas chat juga di nomor yang tertera di layar. Baiklah bapak ibu segera kita akan mulai bersama-sama ya saya eh, antusias sekali untuk kita bisa memulai acara webinar kita pada sore hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita mulai dengan doa. Saya persilahkan kepada Pastor Handono untuk membuka acara ini di dalam doa. Silahkan. Mari kita bersama-sama berdoa, panjatkan doa kita kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang sangat berharga kami boleh mengikuti webinar keluarga yang bertemakan global pandemic ini. Kami berdoa biarlah melalui webinar ini Engkau memberikan kepada kami pencerahan. Kami boleh mendapatkan pengertian, kami boleh mendapatkan prinsip-prinsip yang benar dan juga sudut pandang sesuai dengan nilai-nilaiMu sendiri ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kami dapat menyikapi dan meresponi global pandemik yang sedang terjadi melanda setiap kami, bahkan seluruh dunia. Kami berdoa, ya, melalui pemaparan hambamu, Dr. Paulus dan ULINDA, pengertian kami boleh diluruskan, iman kami boleh dibangkitkan, dan pengharapan kami boleh dihidupkan kembali, sehingga kami dapat mengambil sikap dan langkah yang tepat yang memungkinkan kami untuk mengalami kehidupan berkemenangan dan berhasil di dalam tuntunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima berkat besar melalui webinar ini. Berkati setiap peserta, setiap kami boleh fokus berkonsentrasi, sehingga kami boleh mendapatkan manfaat dari pertemuan webinar pada sore hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih, Pastor Handono. Bapak Ibu, santai saja. Ya, Anda bisa menikmati suasana di rumah atau dimanapun tempat Bapak Ibu berada sambil mengikuti. Tentunya dengan serius, tapi santai ya Bapak Ibu. Kita mengikuti webinar ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu profil kedua pembicara kita yang luar biasa pada sore hari ini. Bapak Paulus Raharjo dan Ibu Linda Raharjo sejak berusia 17 tahun memiliki passion untuk menggali rahasia pernikahan yang diberkati menurut kebenaran firman Tuhan. Nah, sejak bergabung sebagai jemaat GKPP masa depan Surah Surabaya, hasil belajar ini ternyata bermanfaat buat hidup dan banyak keluarga lain, ya, selain buat hidup beliau berdua. Saat ini, Bapak Paulus dan Ibu Linda dikaruniai dua orang putra, dan beliau juga sempat untuk menjadi koordinator pelayanan keluarga di gereja lokal hingga nasional. Bapak Paulus Rarjo juga dipercaya menjadi penatua GKPP Masa Depan Cerah Surabaya selama kurang lebih 15 tahun. Tulisan-tulisan Bapak Paulus dan Bu Linda menghasilkan beberapa buku, dan salah satunya adalah buku Panduan Konseling Pranikah. Bapak-Ibu, sudah lebih dari 200 pasangan yang dibimbing oleh beliau berdua menuju pernikahan yang berbahagia di dalam Tuhan tentunya termasuk kedua anak mereka sendiri. Wah, luar biasa sekali. Dan tentunya pujian yang tertinggi adalah ketika anak-anak mereka mengatakan bahwa kami sudah melihat penerapan prinsip-prinsip pernikahan ini setiap hari tentunya dalam pernik kehidupan pernikahan Pak Paulus dan Ibu Linda. Oke, okay? baiklah tanpa memperpanjang lebar Bapak Ibu saya persilahkan kepada Pak Paulus dan Bu Linda untuk memulai materi atau paparan materinya dengan judul Global Pandemic Now What. Silahkan. Haleluya. Salam damai sejahtera dari saya dan Linda. Sebenarnya kita atau kami harus mengakui bahwa kami bukan ahlinya. Kami hanya penyaji dan pengaji kitab suci, yang maksudnya untuk membangun kehidupan pribadi dan rumah tangga sendiri. Tetapi hari ini kami bersuka cita mendapatkan kesempatan untuk berbagi dengan saudara sekalian. Global pandemi, now what? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus menyikapi global pandemi seperti ini? Karena saya yakin kita semua sedang dalam Posisi yang gagap, hidup ini memang susah. Penyebaran virus ini sudah menyerang secara global, lebih ganas daripada SARS dan Ebola, melumpuhkan setiap sendi kehidupan kita. Krisis ekonomi sedang ber, berhadapan dengan kita, demikian juga dengan krisis sosial budaya dan kesehatan. Kita gagap menyesuaikan diri, tadinya dunia yang penuh. Yang sudah rusak menjadi semakin rusak karena adanya pandemi ini. Tetapi, apa yang harus kita lakukan? Saya secara pribadi memiliki satu kebiasaan: ketika berhadapan dengan satu peristiwa, khususnya peristiwa yang kurang mengenakan, saya selalu belajar untuk prepare for the worst, menyiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang paling buruk, dan itu sudah membantu saya sebagai seorang dokter, sehingga saya tidak lagi dikejutkan oleh hal-hal yang di luar perkiraan saya. Tetapi bukan berarti saya pesimistik, saya juga selalu mengharapkan yang terbaik. Dalam bahasa Inggris, saya selalu mengingat prepare for the worst, hope for the best. Kita perlu beriman kepada Tuhan. Kita tidak boleh beriman kepada pengharapan kita sendiri, karena kalau kita beriman pada pengharapan kita sendiri dan harapan itu tidak tercapai, kita menjadi kecewa. Kita menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, padahal itu bukan maksud Tuhan terjadi dalam hidup kita. Hidup ini memang susah. Dunia sedang menuju kehancurannya. Terutama pada saat ini, kami semua masuk di dalam satu proses ketidakpastian. Dan saya belajar bahwa ada empat hal yang membuat manusia ini menderita di atas muka bumi ini. Yang pertama adalah kalau kita lahir cacat, itu adalah satu takdir. Misalnya kita dilahirkan dengan bisu, tuli, kita tidak bisa apa-apa. Itu satu takdir yang harus kita jalani. Terus yang kedua, mungkin karena kebodohan dan keterobohan kita sendiri. Misalnya kita pakai kartu kredit yang tidak punya batasannya, atau kita memakai uang yang tidak sesuai dengan yang kita dapatkan. Itu adalah kebodohan kita sendiri. Atau sekarang misalnya yang terjadi pada saat ini yang sudah di diminta bahwa kita harus pakai masker, tetapi kami kita tidak pakai masker, itu juga mencelakai diri sendiri. Terus yang ketiga mungkin juga karena bencana yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Misalnya uang kita dimakan orang dan kecelakaan kita kita berada di dalam suatu posisi yang hasil dari pada tabrak lari misalnya. Itu adalah kebodohan atau bencana yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Atau bencana alam yang sedang kita alami saat ini yaitu global pandemi. Yang kita semua mengalaminya dan kita semua harus bertempur di dalamnya. Yang kelima mungkin itu adalah aging, proses penuaan. Ya di, di usia kan 60 ini kami juga merasakan kalau makin tua makin merosot kekuatan dan kesehatan kami. Sekalipun di dalam keadaan kesusah seperti itu kami berdua belajar untuk tetap menjadi pengikut Kristus yang sejati bukan Kristus yang setengah jadi. Kami belajar bagaimana di dalam keadaan kesesakan kami, kami tetap memelihara iman kami. Supaya kami mempunyai satu iman yang hidup yang akan mengantarkan kami sampai menuju kekekalan. Kalau hidup ini hanya diukur batas usia kami, maka kami akan sangat kecewa. Karena umur kami adalah terbatas. Alkitab mengatakan umur manusia itu hanya 70 tahun, selebihnya adalah penderitaan. Nah, kalau kami hanya berfokus kepada kebahagiaan itu yang sesaat itu saat sesaat saja, maka kami akan mengalami banyak kekecewaan. Kami akhirnya sadar bahwa kehidupan kami adalah satu kehidupan yang transenden, kehidupan yang di luar batas umur usia kami yang Tuhan berikan di atas muka bumi ini, yaitu kekekalan bersama-sama dengan Dia. Dengan itu izinkan saya dan istri mengajak saudara ke belakang melihat ke belakang melihat sejarah perjalanan bangsa Israel yang bisa kita baca di dalam kitab Yeremia 28 ayat pasal 28 dan 29. Saya ringkas saja ceritanya bagi saudara. Pada waktu itu bangsa Israel dipecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan Israel yang di utara sudah dihancurkan oleh bangsa Assyria. Dan bangsa Assyria juga ingin menghancurkan bagian dari bangsa, bangsa Israel atau kerajaan Israel yang di selatan yang namanya Judah atau Yehuda. Tetapi Tuhan memberikan, meloloskan mereka sementara waktu dan sampai akhirnya dihancurkan juga oleh bangsa Babilonia dengan rajanya Nebukadnezar II. Di dalam kisah dalam Alkitab itu ditulis betapa susahnya mereka, karena bangsa atau bangsa Israel, sisa-sisa bangsa Israel dari kerajaan Yehuda itu dibagi menjadi tiga. Satu yang tua, yang tidak kuat, yang tidak bisa di, tidak berguna, ditinggal di Yerusalem. Dan kemudian diangkatlah seorang raja, raja boneka oleh Nebuchadnezzar untuk memerintah Yerusalem. Sedangkan yang kuat, yang pandai. Yang punya keterampilan semuanya dibawa, diasingkan, dibuang ke negara yang asing, yaitu Babilonia. Sebagian dari penghuni istana, orang-orang yang pandai, yang cakap, dan orang-orang yang memiliki edukasi dan pendidikan tinggi, dipakai sebagai pelayan-pelayan Nebukadnezar, termasuk Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Sedangkan yang lain bekerja untuk kerajaan Babilonia sebagai pandai besi, sebagai tukang kayu, dan keahlian-keahlian yang lain. Di dalam tekanan yang berat itu, kemudian ada seorang nabi, namanya Hanaya, yang memberikan satu ramalan atau nubuatan bahwa semua ini hanya terjadi hanya untuk kurun waktu yang sangat singkat, yaitu dua tahun, sehingga bangsa ini kemudian berharap-harap menunggu kapan dua tahun itu terjadi, di mana pembebasan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi di tengah-tengah optimisme yang demikian, hadirlah Jeremia. Dan dia mengatakan bahwa nubuatan yang dua tahun itu, hoax, itu nubuatan palsu yang benar adalah mereka akan mengalami kehidupan yang susah ini selama 70 tahun. Dan justru setelah dia menyampaikan hal itu, dia menyampaikan satu penghiburan yang luar biasa, yaitu di Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan, saya teruskan ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati, Aku akan memberi kamu menemukan. Aku saudara kita, tidak mungkin akan bebas dari penderitaan selama kita hidup di dunia ini. Tetapi kita sekarang belajar untuk berfokus, justru di dalam penderitaan itu fokus kita harus benar, fokus kita pada kehadiran Tuhan, kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, menjamin bahwa kalau Dia... Mengizinkan semua yang buruk terjadi di dalam hidup kita, pasti dia punya rencana untuk mengangkat kita keluar daripadanya. Apa yang harus kita lakukan selama hari-hari ini? Mari kita belajar dari ayat-ayat sebelumnya. Tetap di kitab Yeremia ke-29, dan kita membaca dari ayat yang kelima. Inilah new normal bagi Babilonia, atau bagi orang-orang Yehuda pada waktu itu di Babilonia. Dikatakan demikian: "Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya." Jadi, artinya justru di dalam pembuangan itu mereka tidak boleh kehilangan harapan, justru membangun rumah membuat kebun untuk dinikmati hasilnya merupakan bagian dari iman karena mereka tahu semuanya ini akan segera berakhir atau akan berakhir ketika Tuhan mengatakan ini akan berakhir. Bahkan diteruskan dikatakan ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Artinya yang belum beristri boleh ambil istri. Yang sudah beristri, Tentu, ya, cukupkan dengan satu istri itu, dan dikatakan kemudian, "Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang." Artinya kalau sudah waktunya untuk mengambil istri, ambillah istri. Saya tidak mengatakan bahwa saudara yang mau menikah dilarang untuk schedule atau menjadwal ulang pernikahan saudara. Tetapi janganlah sampai kehilangan harapan hidup sehingga saudara tidak mau lagi melanjutkan hidup ini. Saudara tidak lagi melakukan apa yang saudara harus lakukan secara wajar sesuai dengan musim kehidupan saudara, walaupun di dalam kondisi dan situasi yang tidak ideal. Karena kita tahu, karena kita berfokus pada Tuhan, yang akan menyelesaikannya ini dengan baik, karena rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, itu kata firman Tuhan. Saya bersyukur bahwa saya mendapatkan training dari ayah saya dan ibu saya selama 15 tahun pertama hidup saya. Kami hidup dalam keadaan minimal, tetapi kami berjuang untuk mendapatkan apa yang artinya maksimal itu. Jadi saya dilatih oleh papa mama saya dengan kesederhanaan itu untuk berjuang dan saya saya mempunyai satu ilmu yang namanya perjuangan dan saya bersyukur bahwa 15 tahun pertama itu kami jungkir balik di dalam keadaan ekonomi kami dalam kesusahan kami tetapi saya mempunyai orang tua yang luar biasa yang mereka menanamkan satu optimisme yang tinggi dalam kehidupan kami bahwa kami tidak boleh menanamkan nilai-nilai kehidupan yang luar biasa. Kami tidak boleh memanfaatkan orang lain. Kalau kami susah, kami bisa berjuang karena Tuhan adalah penolong kami. Sekalipun saat itu mereka bukan masih belum menjadi orang Kristen, tetapi semangat juangnya itu luar biasa. Banyak hari-hari di mana kami roti kokos satu itu dibagi oleh dibagi orang empat atau orang lima. Karena saya adalah anak tertua dari dua saudara laki-laki, kami tiga bersaudara. Kemudian ada ayah dan ada ibu saya. Jadi kalau misalnya sering kali hari-hari kami lewati itu, kami tidak mampu makan nasi. Tapi yang apa kami makan adalah bubur. Ya enggak apa-apa kita makan bubur. Telur satu diseplok dan dibagi oleh orang orang empat. Dan hari-hari itu kami lewati. Sedangkan mama saya tidak makan. Karena dia rela bawa anaknya dan suaminya untuk makan telur dengan sop sayur itu. Dan hari-hari itu saya juga belajar dari mama saya bahwa dia tidak pernah mengeluh. Kalau saya membutuhkan sesuatu dari, misalnya kebutuhan sekolah atau ada kebutuhan tambahan, mama tidak pernah mengatakan bahwa kami tidak mampu. Dia selalu bicara bahwa saya akan carikan jalan, dan ternyata jalan itu memang selalu ada. Dan saya belajar bahwa hidup itu tidak boleh ada orang ngomel, dan dia sering juga mengajari bahwa... Yang paling ditakutkan oleh seorang anak manusia yang mengalami kesusahan itu adalah sepasang tangan yang malas. Dan kelak hidup itu, bekal itu yang saya bawa di dalam perjuangan pernikahan saya bersama dengan suami dan anak-anak saya. Demikian juga di dalam pandemi seperti ini, kami berjuang dan kami belajar untuk tidak mengeluh. Kami belajar untuk tetap mengucapkan syukur di dalam Tuhan sekalipun kami dalam keadaan susah. New normal untuk kita adalah kembali mengokohkan sendi-sendi keluarga, dan itulah yang Tuhan inginkan. Sekarang, bekerja atau work from home, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, pendidikan dari rumah. Jadi, kita sekarang harus mengembalikan posisi keluarga kita. Kita harus memperbaiki keluarga kita supaya menjadi tempat yang ideal di mana anak-anak kita tumbuh. Kita berusaha dan kita kita, kita me, menyadari bahwa tugas kita sebagai orang tua adalah melahirkan anak-anak yang tangguh yang siap untuk menghadapi masa depannya betapapun sulitnya. Hari-hari itu jadi normal. Pertama, mengembangkan generasi yang tangguh dan kembali kepada keluarga, memperbaiki situasi dan kondisi keluarga kita. Yang kedua adalah usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu, aku buang di ayat yang ketujuh, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya, kita tidak bisa berpangku tangan. Dan membiarkan keadaan ini berjalan seperti apa adanya. Kita punya panggilan untuk memperbaiki keadaan kita, mulai dari memperbaiki lingkungan keluarga kita, lingkungan kita, kota kita, bahkan negara kita. Apapun yang kita bisa lakukan, segala hal yang kita bisa kerjakan untuk membuat Indonesia, membuat Surabaya ini menjadi tempat yang lebih baik. Apakah itu dengan memakai? mentaati 3M, memakai masker, menjauhi kerumunan atau mencuci tangan, itu adalah bagian dan tugas kita untuk mensejahterakan kota. Tidak peduli berapa lama pandemi ini akan berlangsung. Tetapi kita mau belajar berfokus bukan pada kesusahan kita, tetapi pada Tuhan yang hadir di dalam kesulitan kita. Karena melalui kehadirannya, kita akan melihat hari-hari baik ketika Dia mengangkat kita. Kalaupun itu tidak terjadi dalam hidup kami, kami tahu akan ada hari-hari yang penuh harapan, dan ini yang terakhir: hari-hari yang penuh harapan. Saudara perlu mencermati kata-kata ini: hari-hari yang penuh harapan. Bukan berarti hari-hari di mana harapan itu dipenuhi. Artinya, dalam kehidupan ini, mungkin harapan utama kita untuk mencapai kebahagiaan yang penuh hanya terjadi ketika Tuhan datang untuk menjemput kita kembali. Hidup kita bukan hanya untuk hari-hari ini saja, tetapi untuk hari kemudian juga demikian dari kami semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi saudara dan saudari sekalian semoga bermanfaat terima kasih pak uh, Paulus dan Bulinda untuk paparannya luar biasa sekali ya dari pengalaman hidup dan pesan-pesan dari Pemahaman firman Tuhan yang uh, disampaikan luar biasa sekali. Terima kasih, Bapak Ibu, diperkenankan untuk uh, memberikan pertanyaan demi pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh uh, kedua narasumber kita. Namun, sebelum kita masuk ke dalam sesi pertanyaan, uh, saya akan ada pengumuman sedikit yang akan saya berikan sebagai informasi yang mungkin perlu diketahui untuk Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama adalah Gereja Kristen Perjanjian Baru MDC Surabaya mengadakan doa pagi setiap hari Sabtu pagi jam 6 sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ya. Kemudian yang kedua, kami juga ada program Secret Place setiap hari Kamis jam 9 malam ya atau pukul 21 waktu Indonesia Barat program Secret Voice ini adalah program saat teduh malam hari yang juga ditayangkan di kanal YouTube MDC Surabaya. Selanjutnya, ada program juga Living Room setiap Selasa jam 19.30 atau setengah delapan malam. Living Room adalah program anak muda ya dengan pembahasan topik-topik up to date dengan narasumber yang kompeten. Kemudian gereja MDC juga akan mengadakan webinar Family Ministry seperti sore hari ini pada tanggal 20 Desember 2020 Bapak Ibu. Jamnya sama jam 5 sore ya. Pembicaranya adalah suami istri juga yaitu Bapak Cipto Kusno dan Ibu Indrawati Kusno. Dengan judul webinarnya adalah Befriending the Children. Kemudian kira juga akan ada IG live webinar ya atau Instagram live webinar. Lalu juga ada acara Shine Bapak Ibu. Nah, ini khusus untuk para wanita hebat ya, para wanita bijak gitu ya yang pada bulan Desember e, nanti tanggal 12 Desember Bapak Ibu jam 10 sampai jam 11.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pastor Oscar Suryadi dari Portland City Blessing Church. Nah, detail acara-acara tersebut Bapak Ibu bisa lihat juga di dalam Instagram MDC Surabaya ya. Alamatnya adalah @mdc.surabaya. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lagi ya. Nah, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu boleh mengisi kolom pertanyaan di kolom atau di room Q&A. Saya akan membacakan kepada Pak Paulus dan Ibu Linda, jangan lupa untuk 20 penanya akan ada giveaway berupa buku, Bapak-Ibu. Nah, ini sudah cukup banyak Q&A yang masuk, gitu ya. Saya akan bacakan dua pertanyaan. Saya akan bacakan dua pertanyaan terlebih dahulu, Bapak-Ibu. Pertanyaan yang pertama, ya, bagaimana menjelaskan kepada anak-anak, ya, khususnya untuk anak-anak usia sekolah yang mudah sekali bosan, ya, untuk bersabar di atau bertahan gitu ya bersama-sama dengan orang tuanya di masa-masa yang sukar, gitu. Ya, itu pertanyaan pertama Pak Paulus dan Bu Linda. Pertanyaan kedua, disiplin membaca Firman dan berdoa penting untuk dikerjakan. Namun, perspektif apa yang perlu dikembangkan di dalam hati dan pikiran kita agar bisa menjalani kehidupan dengan tetap percaya dan berharap kepada Tuhan? Silahkan. Supaya anak tidak bosan, itu kita perlu membuatkan jadwal apa yang harus dilakukan setiap hari. Mulai dari bangun pagi jam berapa, terus masuk sekolah me melalui Zoom kan sekarang, itu jam berapa dan kapan mereka harus istirahat, kapan mereka bermain, semuanya itu harus dibuat jadwal. Kalau kita hidup tanpa jadwal, kita tidak bisa hidup. Sekalipun kita kita berada di dalam rumah, itu tidak berarti bahwa kita hidupnya itu ngawur dan tidak tidak punya jadwal. Tetap kita misalnya waktunya kita bangun tidur kita harus mandi, ya waktunya jam berapa kita harus mandi, ya kita harus mandi dan kita harus harus berpakaian yang yang layak untuk berangkat ke sekolah walaupun sekolahnya itu hanya di ruang sebelah misalnya di kamar sebelah nah itu yang harus kita lakukan jadi anak-anak jadi nggak bingung gitu oh ini waktunya belajar ya waktunya belajar waktunya sekolah juga sekolah bukan saja anak-anak yang berpakaian yang yang pakaian untuk ya, masa seperti pergi ke sekolah tapi juga ayah dan ibunya juga harus berpakaian seperti bukan pakaian tidur sepanjang hari tetapi pakaian yang pantas dipakai untuk bisa menyemangati anak-anak itu kalau tidak maka anak-anak jadi bingung. Kenapa mama dan papa pakai piyama terus panjang hari dan tidak mandi sedangkan dia harus melakukan ini? Karena anak-anak itu hidup dari teladan yang kita hidupi. Anak-anak tidak bisa hidup tanpa jadwal dan rutinitas itu sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan seseorang. Jadi dia tahu kapan waktunya dia belajar, kapan waktunya dia bermain, kapan waktunya dia bisa bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, itu pun juga bisa dilakukan lewat Zoom. Memang sekarang kita semua masuk di dalam global pandemi, kita tidak hidup di dunia yang ideal. Hidup ini memang susah, tetapi manusia diberikan akal yang luar biasa oleh Tuhan. Kan katanya, firman Tuhan bicara bahwa kita itu hidupnya lebih daripada pemenang, berarti kita hidup bisa menang bisa menaklukkan setiap kesulitan yang Tuhan berikan di dalam, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Demikian juga pandemi, global pandemi. Apa yang harus kita lakukan? Dan kita rundingkan bersama-sama dengan anak dan suami istri harus sepakat. Itu yang harus kita lakukan. Kita sedang membangun satu generasi bintang katanya. Kalau kita belajar dari sejarah, dari ulangan 66 mengatakan bahwa semua itu dimulai dari rumah. Di mana Tuhan mengajarkan pada saat itu bahwa Anak-anak diajari di bilik rumah, baik itu di kamar tidur, di dalam perjalanan. Jadi anak-anak sudah biasa untuk hidup sesuai dengan apa yang orang tuanya lakukan. Jadi mereka punya rutinitas sendiri, pasti hidupnya tidak ngawur, kan? Dan demikian juga dalam musim pandemi ini. Saya melihat jadwal itu jadi kacau balau. Saya melihat bagaimana tetangga saya mengatur rumah tangganya. Saya juga jadi miris, gitu ya. Tapi karena dia tidak minta nasihat, maka saya tidak mengatakan apa-apa. Saya jadi penonton saja. Yang kedua pertanyaan adalah bagaimana mendisiplinkan belajar firman Tuhan dan doa. Justru dalam situasi pandemi dan yang mencekam ini, kita perlu belajar untuk menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, dan kita perlu belajar mendisiplinkan bukan hanya belajar dan hanya membaca firman Tuhan, tetapi kita belajar untuk bertanya. Apa yang kita sudah pelajari dari firman Tuhan tersebut? Apa yang kita pelajari tentang Allah? Apakah ada hal yang baru yang kita pelajari tentang siapa seharusnya diri kita? Apa yang menjadi perintahnya untuk kita lakukan? Ini penting, dan apakah ada dosa-dosa yang harus kita akui yang diungkapkan oleh firman Tuhan yang kita baca? Dan yang terakhir, apakah ada janji-janji firman Tuhan yang diberikan untuk kita pegang, yang akan memperkuat iman kita. Dan melalui pertanyaan-pertanyaan itu, kita akan mendapatkan jawaban dari Tuhan sendiri oleh roh kudusnya. Oh iya, ada satu lagi yang bisa dilakukan supaya anak tidak bosan. Diajak bersih-bersih rumah. Jadi, banyak rumah tangga itu yang berantakan. Jadi rumahnya itu begitu masuk di dalam rumah itu, rumah itu tidak pernah dirapikan. Selama berpuluh tahun mungkin, sepuluh, dua puluh tahun, barang hanya ditumpuk saja. Mana itu ruang tamu, mana itu ruang gudang, mana itu ruang, uh, ruang makan, mereka tidak tahu. Karena semua barang ditaruh jadi satu, jadi semua itu jadi kata balau. Nah itu kita bisa mendidik anak-anak kita supaya mereka mempunyai rumah yang bersih. Bagaimana mereka menentukan barang apa yang diperlukan dan barang apa yang tidak ya, bisa mulai didonasikan? Karena rumah ini sekarang sudah menjadi uh, tempat untuk mereka bertumbuh dan berkembang, tidak seperti biasanya. Dan juga, rumah yang bersih itu juga sangat dibutuhkan pada musim pandemi ini, karena di dalam musim yang seperti ini, kalau rumah yang bersih, maka rumah itu, kalau lebih bebas kuman, lebih baik. Dan saya belajar, ternyata kalau anak-anak itu diajari untuk membersihkan rumahnya, untuk menentukan barang apa yang dia butuhkan dan apa yang sudah dia tidak perlu lagi, dan dia bisa mulai berbagi dengan orang lain. Terutama dalam musim Natal ini. Kan banyak sekali kantung-kantung sumbangan yang diminta untuk bisa didonasikan. Itu alangkah baiknya kalau kita sekarang mulai ngajari anak-anak untuk menentukan barang apa yang dia butuhkan, yang masih dia perlukan, dan apa yang dia tidak perlukan. Dan mulai belajar berbagi. Kelak. Dia bisa menentukan kehidupannya dia sendiri dan membuat keputusan-keputusan penting di dalam hidupnya. Kelihatannya sepele, hanya membersihkan kamarnya, tetapi itu ternyata membekali anak-anak untuk mempunyai kehidupan yang 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 teratur di masa depannya, untuk menentukan pilihan-pilihan hidupnya, pilihan-pilihan kariernya, apa yang dia butuhkan dan apa yang dia tidak butuhkan. Sayang saudara sudah uh, sudah terlanjur menjalani dan telah memilih istri. Seharusnya saudara memilih istri seperti istri saya ini. Semoga bermanfaat jawabannya. Baiklah. Ya, itu yang uh, apa menjadi kesan saya juga nih melihat jawaban dari Pak Paulus dan Bu begitu ya. Baru satu pertanyaan, ini saya catat Bapak Ibu ada sembilan poin. Wah, luar biasa sekali ya. Kita tidak salah minta tolong kepada Pak Paulus dan Bu Linda untuk uh, memimpin webinar kita pada sore hari ini. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, next question ya Pak Paulus dan Bu Linda. bicara soal optimisme ya, ini dua pertanyaan lagi ya, dua pertanyaan lagi. Jadi saya akan bagi menjadi dua pertanyaan, dua pertanyaan begitu. Apa hal praktis yang bisa kita lakukan agar kita bisa tetap optimis? melihat, sebentar, ya. melihat masa depan di tengah situasi yang terlihat suram seperti saat ini. Gitu ya. Saya ulangi, apa hal praktis yang bisa kita lakukan agar kita bisa tetap optimis melihat masa depan di tengah situasi yang terlihat suram seperti saat ini? Kemudian yang kedua, oh ini mirip nih pertanyaannya mirip ya bagaimana tetap bisa beriman jadi optimis dan beriman gitu ya kemudian dari Pak Suliadi, ya apa peran utama keluarga di tengah apa peran utama keluarga di tengah pandemi bila dikaitkan dengan keberadaan ibadah online di rumah ya oke silahkan Pak Paulus dan Bu Linda untuk menjawab saya menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana kita menjadi orang yang optimis? Di dalam kitab Amsal 31, dia katakan bahwa wanita itu tertawa akan masa depannya. Jadi dikatakan bahwa kalau kita belajar dari kitab Amsal 31, kita bicara tentang seorang wanita yang sangat luar biasa. Dia bisa merencanakan hidupnya, hidupnya itu tidak nganggur, hidupnya itu punya jadwal. Dan dia juga bisa, kenapa dia bisa uh, optimis tentang masa depannya karena dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Wanita itu bangun ketika hari masih gelap dan dia menyediakan makanan bagi seisi rumahnya. Dan wanita itu dia juga membeli ladang yang diinginkannya dan dia menanamnya dan dia berhasil. Dan wanita itu juga menyediakan pakaian bagi seisi rumah tangganya se ketika sehingga ketika musim salju datang, maka dia tidak takut bahwa tidak takut akan kedinginan, karena setiap anggota keluarganya sudah berpakaian rangkap. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang optimis? Ya, kita merencanakan dan kita bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan pada hari ini. Besok ada kesusahannya sendiri, misalnya hari ini suami kehilangan pekerjaan dan dia tidak punya penghasilannya, tidak ada. Dan bagaimana kita menyikapinya? Ya kita turunkan hidup standar kita. Kita bisa belajar untuk bagaimana kita hidup dengan tidak ngomel. Yang pertama itu wanita itu kalau bingung itu jadi sering ngomel. Jadi kita tidak ngomel, kita tetap optimis. Oke, okay, kita punya uang berapa? Sekarang saat ini, hari ini kesusahannya apa? Saya harus belanja berapa sehingga seisi keluarga saya bisa makan dengan baik. Dan kita bisa mengembangkan uh, talenta itu, talenta dalam hal memasak. Bagaimana saya bisa menyediakan ruangan yang baik untuk anak-anak saya belajar, supaya mereka tidak merasa stres karena rumah saya itu berantakan? Itu yang bisa kita lakukan. Besok, bagaimana keadaannya? Ya, kita minta Tuhan hikmat lagi, dan kita lakukan itu hari demi hari, karena di padang gurun pun Tuhan pelihara dengan mana yang ada. Dan mereka juga, mereka ngomel, tapi tetap aja yang ada cuma hanya mana. Ya, kita tidak boleh ngomel, kan? Kalau memangnya itu hanya ada nasi dan sayur asem ya kita makan aja itu toh juga tidak akan mati kan dan nanti mungkin besok ada rezekinya lagi dalam keadaan susah saya selalu belajar mengajari anak-anak saya juga bagaimana yang kita bisa pelajari dari kesusahan ini saya tidak mau hidup rugi karena kalau kita sudah rugi terus kita terpuruk dan kita hanya nangis nangis saja kemudian kita mengalami kepahitan itu sesuatu yang kita jadi rugi dua kali bagaimana di dalam keadaan susah itu kami masih bisa survive dan kami masih bisa hidup dan keluar sebagai pemenang. Saya harus menjadi manusia yang baik. Justru di dalam keadaan susah saya belajar bahwa pelajaran-pelajaran yang baik itu justru saya dapatkan ketika saya dalam keadaan susah dan transformasi menjadi mempunyai karakter Kristus justru saya pelajari di dalam keadaan kami yang sedang susah. Terus bagaimana dengan suami? Suami ya Cari istri yang optimis, gitu ya mestinya. Tetapi, selain itu, kita belajar untuk bersyukur. Dan betul-betul membuka mata, melihat keindahan, kebaikan, dan hal-hal yang Tuhan izinkan masih terjadi di dalam keluarga yang bisa menjadi bahan untuk mengucap syukur. Ketika kita belajar untuk mengucap syukur, maka kekhawatiran itu... Lambat laun akan berkurang, seperti kalau kita mau membangun atau membuang udara di dalam gelas yang kosong. Kita tidak bisa membuangnya dengan menggoyang-goyangkannya atau membantingnya, tetap ada udaranya. Yang terbaik adalah kalau kita mengisinya dengan air. Demikian juga dengan optimisme dengan demikian dengan rasa khawatir. Bagaimana kita menghilangkan rasa khawatir? Satu-satunya cara adalah dengan mengisinya dengan ucapan syukur untuk hal-hal yang Tuhan sudah izinkan. Walaupun itu sehari demi sehari. Karena kebiasaan untuk mengucap syukur itu akan mempengaruhi suasana rohani, suasana spiritual dalam kehidupan kita. bagaimana peran keluarga ketika anak-anak harus beribadah secara online. Sebenarnya peran utama dalam pendidikan spiritual itu dari orang tuanya. Salah satu contoh saja. Ini zaman ini zaman contoh ini pada waktu offline di mana anak-anak bisa dibawa ke gereja untuk dididik oleh guru-guru sekolah minggu yang sudah profesional, sudah terlatih, dan sudah disiapkan bahannya, misalnya tentang menghargai hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Gurunya bisa bercerita, gurunya bisa memakai segala sesuatu, ilustrasi apapun, untuk menyampaikan makna itu kepada anak-anak, tetapi ketika itu tidak kelihatan dari sikap orang tua, maka upayanya itu juga seringkali berakhir dengan sia-sia, sederhana saja. Ketika kita mengajarkan anak untuk menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Dan kemudian anak itu melihat yaitu ketika orang tuanya membawa anak-anak itu ke gereja dan terlambat. Orang tua tidak memberikan komentar apa-apa. Tetapi ketika mereka terlambat untuk ke sekolah, orang tua bisa marah-marah karena memang tidak ingin anak itu mendapatkan hukuman dari gurunya. Tetapi apa yang telah dididik, tak ya masuk dalam pikiran anak-anak itu. Pikirannya adalah sederhana, yaitu sekolah, guru, kepala sekolah lebih punya kuasa daripada Tuhan yang seharusnya kita nomor satukan. Kita juga bisa menjaga mood kita ya, suasana hati kita, kalaupun itu sebagai kebaktian online untuk anak-anak. Anak-anak dipakai pakaian yang yang memang layak pakai, bukan harus pakaian keluar, tapi ya pakaian yang 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 layak. Jadi mereka sudah mandi dan mereka siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mereka tidak boleh bicara antara satu dengan yang lain ketika berita ketika kebaktian online itu berjalan. Dan lebih baik lagi kalau orang tuanya, khususnya untuk anak-anak yang masih belia, ikut dalam kebaktian itu. Mengorbankan sedikit waktu ibadah mereka sendiri, bisa mengikutinya dari Youtube misalnya. Tidak perlu streaming. Lebih penting untuk hadir bersama dengan anak-anak tersebut. Dan dalam keadaan yang memang siap, siap untuk bertemu dengan Tuhan, misalnya menghargai bahwa hari Minggu itu adalah hari hari kita sekeluarga untuk berbakti kepada Tuhan. Maka semua sikap itu harus dijaga. Jadi tidak sambil melihat kebaktian online itu terus dengan nyemil Terus kemudian kita pakainya awut awutan, terus kita anak-anak belum sikat gigi, karena memang toh ya juga nggak ada yang lihat kan, di-off kan aja, kita ikuti YouTube, terus jadi berantakan. Bagaimana kita bisa menanamkan anak-anak untuk menghormati Tuhan kalau tidak mulai dari kecil? Semoga jawaban ini bermanfaat bagi saudara. Oke, terima kasih Pak Paulus dan Bu Linda. Uh, pertanyaan selanjutnya, ya ini masih banyak nih pertanyaannya Pak Paulus dan Bu Linda. Uh, dari Pak Dimit Umil. Nah ini dari uh, beliau bertanya demikian. Sebagai pengikut Kristus, apakah sikap yang benar untuk menghadapi pandemi global ini? Jadi dari perspektif sebagai murid Kristus, Pak Paulus dan Bu Linda. Selanjutnya dari Pak Yamin, ya beliau menanyakan, apa yang harus kami ajarkan kepada anak-anak di masa sulit ini. Mungkin bisa diberikan contoh-contoh praktis juga. Terima kasih. Silahkan. Sebagai murid Kristus, kita mengikuti apa yang Kristus lakukan. Di dalam Matius pasal yang 11 ayat 28, 29, dan 30, Yesus mengatakan, Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Itu adalah iman yang kita harus terima. Bahwa ada akhirnya yang memberikan kelegaan dalam hidup ini hanya Kristus sendiri, tetapi terus kemudian ada terusannya, yaitu: "Pikulah kuku dan belajarlah kepadaku, karena kuku itu ringan dan aku lemah lembut dan rendah hati. Sebagai murid Kristus atau pengikut Kristus, kita tidak hanya datang untuk supaya hidup kita ini disempurnakan." dengan kebahagiaan yang tidak dialami oleh orang lain. Tetapi terutama yang terakhir adalah belajar menjadi seperti Kristus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Saya pikir bagi saya, bagi kami, justru kondisi-kondisi yang menekan, mengancam, menjadi halangan dan rintangan ini, merupakan satu bentuk pembelajaran untuk menjadi makin sabar dan makin rendah hati. Mungkin masalah kita tidak cepat-cepat diangkat, tetapi itu sudah membuat kami menjadi sabar dan lebih rendah hati. Ketika kita sudah mengalami hal itu, berarti kita sedang berjalan, memikul salib, memikul kuk kita mengikuti Kristus sebagai gembala dan guru kita. Kita juga punya tugas untuk memberikan kasih itu kepada orang-orang sekitar kita. Misalnya kita punya kebiasaan sekarang selama pandemi, kami berdua berjalan pagi setiap pagi. Jam 4.30 kami sudah jalan dan kurang lebih satu jam. Ya, kami berjalan di sekeliling kompleks rumah kami. Karena itu dalam proses, uh, dalam musim ini, badan kami lebih sehat daripada sebelum pandemi, dan kami juga belajar memanfaatkan kondisi yang tidak ideal dan merubahnya menjadi hal-hal yang bisa bermanfaat bagi hidup kami. Dan dalam perjalanan itu, kami menemukan ada banyak pemulung, banyak orang-orang yang susah di sekitar kami, jadi kami, kami kayak sanggup gitu ya, uang 10.000 ribu atau dua ribu. Dan kami mulai membagikan kepada orang-orang sekitar kami supaya bisa memberikan kelegaan juga kepada orang sekitar kami, walaupun itu nilainya kecil. Baik, ya terima kasih jawabannya sekali lagi. Uh, langsung lanjut ya Pak Paulus sama Pak Linda. Uh, dari, Baik, dari Pak Erwin uh, Ovianto, ya. Bagaimana membedakan harapan yang berdasar iman dengan harapan yang digantungkan pada kemampuan kita sendiri? Ya. Menarik pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan juga. Jadi saya ulangi ya Pak, bagaimana membedakan harapan yang berdasar iman dengan harapan yang digantungkan pada kemampuan kita sendiri? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana melatih anak? Wah, ini pertanyaan soal anak lagi, gitu ya. Nah, tetapi khususnya, bagaimana melatih anak untuk bersosialisasi dengan orang lain di tengah budaya virtual sekarang ini? Oke, ya, saya persilahkan waktunya kepada Pak Paulus dan Bu Linda. Apa cara kita membedakan antara iman dan harapan? Sebenarnya, bagi kami, iman itu bukan pada pengharapan. Apalagi pengharapan yang muncul dari keinginan kita sendiri dan mimpi kita sendiri. Iman itu kepada satu pribadi, yaitu Tuhan sendiri. Artinya kita ketika kita beriman kepada Tuhan, apapun yang dia sediakan untuk hidup kita, kita akan terima. Karena kita tahu ketika dia mengizinkan itu terjadi dalam hidup kami, dia pasti punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Walaupun sementara waktu kita mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, tetapi iman selalu kepada Tuhan. Sedangkan kalau kita memiliki iman, maka muncullah harapan. Dan saya tadi sudah katakan, apa yang paling terjelek yang terjadi dalam hidup ini? Yang terjelek adalah kita akan mati. Kalau kita percaya kepada Tuhan, yang walaupun kita mati, kita akan hidup kembali bersama-sama dengan Dia, maka tidak ada rugi, tidak ada rugi dalam kehidupan kami, yaitu apapun yang terjadi dalam hidup ini, cuma sementara dan setelah itu luar biasa. Kematian bagi kami kami juga masih belajar. Belajar untuk menyerahkan hidup ini ke dalam tangannya setiap hari. Tapi kematian itu seperti ini. Yaitu bangun sudah berada di tempat yang lain yang lebih baik dari dunia ini. Dan kami belajar dan itu masih belajar. Itu Iman, beda iman dan pengharapan. Ketika kita beriman kepada Tuhan, kepada Kristus yang menjamin keselamatan, maka muncullah harapan. Harapan yang terbesar itu adalah hidup ini tidak akan berakhir di tempat ini. Tadi dari Pak Yamin, Pak Mas. Ya, apa yang kita bisa pelajari, apa yang diajarkan kepada anak dalam masa-masa pandemi ini. Sosialisasi. Pertanyaan yang kedua tadi dari Pak Wenas, apa tentang sosialisasi ya? Bagaimana mengadarkan... Ya, betul Bu Linda. Jadi bagaimana melatih anak bersosialisasi dengan orang lain di tengah budaya e, virtual sekarang ini? Ya memang ini sesuatu yang sangat susah saat ini. Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial yang seharusnya kami bisa bersentuhan, memeluk orang lain. Tetapi kan saat ini tidak bisa ya. Kalau memang anak-anak kita masih di bawah pengasuhan kita, kita bisa be bisa mengajak teman-teman yang ibunya atau ayahnya yang kita kenal. Terus kita yang memandu dia bagaimana untuk bersosialisasi dengan teman-temannya melalui online. Atau ya dengan Kesehatan. Protokol kesehatan. Ya. Misalnya sesekali kita bisa jumpa darat, tapi dengan masker, dengan semuanya itu mungkin bisa jalan di tengah kom di sekitar rumah kompleks kita. Tapi ya sebaiknya tidak diadakan pertemuan di dalam rumah karena itu sangat membahayakan dua belah pihak. Jadi bisa dilakukan, tetapi ya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat bisa kita lakukan. Yang penting bapak ibu sekalian adalah jangan sampai menunjukkan ke pesimisme kita kepada anak. Misalnya mengatakan, kasihan ya kamu nak, lahir dalam keadaan yang susah seperti ini. Tidak seperti papa, mama, bapak, ibu, ayah, bunda yang bisa melakukan ini, 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 ini. Dengan demikian anak itu belajar untuk melihat kekurangannya, tetapi tidak belajar untuk melebihi, melihat kelebihan dari kehidupan yang memang benar-benar susah seperti ini. Bahkan ada keuntungannya juga, kan sekarang ada teknologi Zoom. Mungkin bisa ngajak beberapa teman dekatnya untuk pertemuan secara Zoom. Anak-anak juga punya punya kreativitas, bisa berkomunikasi. Ya mungkin kita yang harus mantik apa yang harus dibahas tentang di dalam pertemuan Zoom itu. Tadi ada pertanyaan, apa yang bisa kita ajarkan kepada anak di masa pandemi global seperti ini. Sebetulnya banyak dan sudah disampaikan. Pertama belajar berdisiplin. Karena keselamatan kita ke depan itu sangat tergantung kepada disiplin kita. Yang kedua, tentu tentang kesehatan. Protokol kesehatan dan kenapa kita harus melakukannya. Yang ketiga, kita belajar mencukupkan diri dengan keadaan yang sangat terbatas. Dan selalu menjaga hati ini untuk tetap bersyukur ketika kita melihat hal-hal yang sudah baik, yang Tuhan masih izinkan untuk kita nikmati hari-hari ini. Dan belajar beriman, belajar berdoa. Doa Bapak kami bisa diajarkan kembali kepada anak. Berikan kepada kami makanan kami hari ini. Dan ketika mereka melihat bahwa makanan tersaji di atas meja mereka, mereka bisa bersyukur karena itu setelah mereka doakan sebelumnya. Silahkan. Ya. Baik. Ya. Terima kasih. Ada satu untuk memper. Ini pak. Untuk memperlengkapi ya. Jadi bicara soal sosialisasi yang bisa tatap muka dan kemudian juga bisa untuk melalui online. Nah, bagaimana untuk kita bisa menyiasati sosialisasi untuk anak-anak yang masih balita, begitu. Jadi kan apakah memang harus apa perlu untuk anak-anak ini juga keluar kayak bayi yang usia di tahun apakah perlu juga sosialisasi atau bagaimana untuk menjaga supaya mereka juga tetap bisa sosialisasi tetapi juga memperhatikan eh, kesehatan silakan betul -betul. saya ingin menekankan sekali lagi kita akan kecewa mendengarkan jawaban apapun yang akan kami sampaikan karena ini adalah Hari-hari yang istimewa sulitnya. Bagaimanapun dijawab tidak akan ada yang ideal. Tetapi mari kita belajar bahwa anak-anak itu juga akan melihat dan mencontoh ayahnya dan ibunya. Sosialisasi dalam, hal, sosialisasi dalam hal apa? Mungkin dalam mengekspresikan pandangan, pikiran, perasaan kepada orang lain. Maka itu bisa diajarkan kepada anak melalui komunikasi seorang ibu terhadap anaknya, ayah terhadap uh, anaknya atau mencontohkan komunikasi saudara antara kandung. ayah dan saudara kandungnya. Ibu maupun komunikasi dia dengan saudara kandungnya. Kalau cuma anaknya satu gitu. Ya kalau dikejar terus begitu ya jawabannya ya punya anak lagi. Tadi kan sudah ada ayatnya. <laughs> Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay, terima kasih Pak Paulus dan Bu Linda. Ya, uh, ini ada satu pertanyaan menarik dari uh, mungkin langsung bisa dijawab Pak ini Pak uh, dengan Bu Linda ya. Jadi dari Anonymous. ya. Jadi uh, pada masa pandemik di bulan Agustus, Mama saya didiagnosa ada pneumonia, uh, leukositnya juga, kemudian ada gangguan ginjal yang mengharuskan untuk masuk rumah sakit unet dan langsung diisolasi. Gitu, ya, pada hari keempat Mama saya meninggal. Saya sangat menyesal di saat terakhir tidak dapat menunggu mama sampai meninggal. Apakah saya ini anak yang durhaka ya? Karena sampai saat ini saya ini yang menanyakan menyesal tidak bisa bertemu pada saat terakhir eh, hidup mama. Oke, tetapi eh, ini kalau ada info tambahan mama saya bukan covid tapi diisolasi begitu Dok. Ini Pak Paulus silakan Pak Paulus jawab. Ya, sekali lagi Maksud pertemuan kita malam hari ini adalah kita tidak bisa menjamin hidup kita tanpa gangguan, hambatan, rintangan, apapun itu namanya. Hidup kita tidak sus, tidak sempurna. Tetapi Allah sendiri yang menyempurnakan. Saya selalu mengingat satu ayat di dalam 2 Tesalonika pasal yang ke yang pertama ayat 11 dan 12. Aku senantiasa berdoa kepada kamu, supaya kamu layak bagi panggilannya. Kalau saudara dipanggil sebagai anak, lakukan yang terbaik sebagai anak, tetapi kemudian diteruskan. Dan dengan kekuatannya, yaitu kekuatan Allah, dia akan menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Saudara sudah punya niat baik terhadap mama saudara yang meninggal karena penyakit tertentu. Hidupmu tidak sempurna, tetapi dia akan menyempurnakan. Diteruskan lagi ayatnya, dan dia akan menyempurnakan dengan kekuatannya pula pekerjaan imanmu. Jadi, kesempurnaan itu adalah karya Tuhan. Biarkan saudara belajar untuk menerimanya, dan kalau itu Tuhan izinkan terjadi, pastilah. Dia sudah memiliki jalan keluarnya. Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Baik, ya terima kasih. Saya lanjutkan ini. Pertanyaannya masih cukup banyak nih Dr Paulus. Uh, sekedar info buat bapak ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan uh, ini kalau tidak sempat ya kita jawab di uh, kali ini uh, minggu depan ya tanggal uh, 6 Desember jam 5 sore akan ada Instagram live ya tanggal 6 Desember jam 5 sore uh, bersama Dr. Paulus juga untuk sekaligus membahas pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab pada sore hari ini. kok saya belum dikasih tahu. <laughs> <laughs> Memang hidup ini tidak sempurna. <tabar>, tidak sempurna apa? Sabar dan rendah hati. Ya, langsung Itu ya? sikap pengikut Kristus. Saya, saya. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Tommy. Ya, ini pertanyaannya simpel sekali, sederhana sekali. Bagaimana mendidik anak tentang kesederhanaan? Ya, hidup berpada nih mungkin ya. Pak Paus dan Kemudian dari Bapak Johan Tio. Wah, ini spesifik sekali pertanyaannya. Ya, apa jawaban bijak untuk anak kelas 2 SD yang bertanya kapan bisa sekolah lagi seperti dulu? <laughs> Jadi mungkin bukan hanya untuk anak kelas 2 SD tapi mungkin untuk anak-anak yang yang apa usia sekolah SD ya mungkin yang masih di usia mereka e, kalau jawaban bijaknya bagaimana kira-kira ya. Silahkan, ya. Silakan Dokter Paulus dan Hidup Gunida. yang sederhana. Hidup yang sederhana itu bisa dilakukan ya. Kita bisa kalau kita nuruti hidup yang yang, uh, yang berlebihan yang berlebihan mewah. atau mewah itu tidak ada habisnya. Jadi kami berdua belajar untuk selalu di awal pernikahan kami kami selalu belajar untuk hidup di bawah standar yang kami mampu. Itu yang saya belajar dari orang tua saya yang akhirnya kami terapkan dalam rumah tangga kami. Misalnya kami mampu untuk berpakaian yang seharga seharga tertentu, kami berusaha untuk mencari misalnya harganya di bawah itu bisa enggak ya? Dan ternyata hal-hal yang seperti itu itu menguji dan membuat kami hidup lebih kreatif dan juga lebih bijak untuk melakukan uh, hidup yang sederhana. Saya masih ingat ketika anak-anak kecil ini memang harga pada waktu itu uh, celana celana kolor mereka, celana pendek mereka dibelikan di pasar Wonokromo 1.000 dapat tiga. Rasanya sebagai penutup aurat cukuplah sama-sama dengan yang bermerek tinggi. karena kalau kami melihat bagaimana orang yang hidupnya itu berlebihan akhirnya mereka juga tidak senang akhirnya mereka juga menemukan kekurangannya bagaimana orang-orang kaya itu mereka seringkali juga pergi ke dusun-dusun untuk ingin ingin makan-makanan orang desa nah, buat apa susah-susah gitu ya jadi kami kami belajar bahwa hidup dengan rasa cukup itu ibadah disertai dengan rasa cukup itu besar kuasanya seperti yang Pak dikatakan di dalam firman Tuhan dan kami mengajari anak-anak kami untuk hidup sederhana itu, hidup di bawah kemampuan yang kami dapat. Supaya kami mempunyai uang lebih untuk bisa berbagi dengan orang lain. Jadi untuk berbagi dengan orang lain itu pun sudah kami bajetkan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa memberi orang lain. Tidak, tidak ada alasan untuk tidak bisa berbagi dengan orang lain. Saya belajar dari ibu saya bahwa hidup itu tidak harus nunggu kaya kok kita bisa nolong orang. Hidup dalam keadaan yang Pas-pasan pun juga bisa. Pas-pasan aja sudah bersyukur bahwa kami bisa mengulurkan bantuan kami kepada orang lain. Dan hidup sederhana itu sangat banyak manfaatnya. Saudara, bagaimana kita memberitahu atau menjawab pertanyaan, Anak, kapan kita akan sekolah seperti sebelumnya? Jawab saja apa adanya. Kalau saudara tidak tahu, berikan jawaban saudara, bapak atau ibu belum tahu, tidak tahu. Kondisinya memang seperti ini. Tetapi selain memberikan jawaban yang seperti itu, fokuskan kepada bahwa Tuhan tahu dan ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi, pasti dia punya rencana yang lebih indah yang pernah kita pikirkan. Belajarlah sabar ya Nak. Bapak, Ibu juga sedang belajar sabar menantikan Tuhan bekerja melalui hidup kita. Bahkan Tuhan pun sekarang sedang bekerja memberikan kebutuhan fisik atau kebutuhan dasar dalam kehidupan rumah tangga kami. Itu yang Saudara bisa ajarkan kepada anak. Sehingga kita nanti bisa melahirkan generasi yang lebih tangguh, generasi yang tidak cengeng, generasi yang bisa melihat dan menghadapi masa depannya dengan optimis dan generasi yang tahu bagaimana bersyukur dan memiliki rasa cukup itu demikian baik ya uh, karena waktu uh, Pak Paulus Bulinda dan juga teman-teman uh, peserta webinar di mana pun tempat berada uh, ini adalah dua pertanyaan terakhir ya Uh, dan tentunya nanti pertanyaan-pertanyaan belum terjawab akan dijawab di pada pada Instagram Live uh, tanggal 6 Desember. Ya, dari Bu Hermin, karena sekolah harus memakai gadget, anak jadi sering pakai HP terus. Bagaimana orang tua menghadapi kondisi yang seperti ini? Pertanyaan tentang gadget, Pak Paulus dan Bu Linda. Kemudian pertanyaan terakhir dari Pak Jeffrey Weni, Apakah ada resources bagi orang tua yang mengalami lelah jiwa? Oke, okay. silakan Paulus dan Ya. Yeah. Yang pertama itu memang sekarang kita tidak punya pilihan bahwa anak-anak terpaksa harus pakai HP terus atau pakai komputer untuk bisa belajar tentang uh, belajar secara online. Tetapi semua itu bisa kita jadwalkan. Kapan mereka uh, bisa kalau mereka memang harus sekolah, ya, mereka harus pakai online. Nah, kalau untuk untuk relax, untuk hal-hal yang relax yang tidak perlu online, ya, tidak perlu online, karena bukankah ayah dan ibu bisa mengajarkan hal-hal yang lain yang secara praktis? Ya, memang dituntut banyak, lebih banyak kreativitas dari ayah dan bunda untuk melakukan, uh, untuk mengajari anaknya di rumah dengan cara offline dan kerelaan, untuk dan kerelaan membagi untuk, waktu. Iya, karena itu saya tadi katakan bahwa kita harus menjaga uh, membuat jadwal untuk setiap warga kita. Misalnya, anak yang pertama jadwalnya apa ya, ibu, dan ayah yang merancangkannya, jadwal anak yang kedua apa, dan terjadwal kita sebagai orang tua itu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memilih kehidupan, perajut kehidupan kita bersama supaya anak-anak itu tidak kita serahkan kepada HP atau kepada iPad, karena itu merupakan satu kelegaan bagi kita mungkin supaya kita bisa melakukan hal-hal yang lain dalam rumah tanpa diganggu oleh anak ya diserain aja HP bukan itu bukankah kita di dikatakan bahwa kita itu hidup lebih daripada pemenang setiap kesulitan yang kita hadapi ya kita tangani dengan baik jadwal itu akan sangat sangat membantu bagaimana kita bisa menangani hal-hal yang yang seperti ini tapi tentunya ketika kita melarang atau menjadwal kegiatan anak seputar gadget atau gawe kita sendiri harus memberikan teladan dan contoh pada anak itu bahwa kita tidak terkait ya ter, maksud saya terikat terus-menerus dengan gawe itu karena ketika mereka melihat kita tidak bisa lepas dari gadget kita maka tentu saja mereka belajar yang negatif dari kita salah satu hal yang saya Takutkan terjadi adalah kemampuan mata anak-anak tersebut. Anak-anak itu masih berkembang fisiknya, terutama organ matanya, dan kalau itu dibiasakan untuk melihat dalam jarak dekat, terus siapa tahu nanti setelah beberapa tahun mereka akan kesulitan melihat yang jauh. Jadi, ini perlu disadarkan kepada anak-anak, dan kita sama-sama melihat, belajar melihat. Tidak dalam jarak dekat, terus-menerus, resources, resources. Nah, kalau bicara soal resources, tentang resources untuk panduan anak-anak atau kegiatan anak-anak di masa pandemi ini, itu jawaban dari gereja dan organisasi pendidikan anak dan sekolah, dan kalau mereka. Mau berpikir kreatif, maka resources itu akan segera hadir untuk saudara dan saya. Baik, ya, wah, terima kasih banyak untuk uh, pertanyaan bapak ibu, ya ramai sekali dan ini ada ada banyak sekali pertanyaan yang belum bisa dijawab. Terima kasih juga uh, kepada Pak Paulus dan Bu Rinda yang sudah menyampaikan paparan dan dengan sabar menjawab. Pertanyaan-pertanyaan uh, dari para peserta webinar kali ini, Bapak Ibu, uh, sampailah kita di penghujung uh, acara webinar kali ini. Jangan lupa untuk ya, atau follow Instagram @md apa ya, sehingga minggu uh, jam 5 sore juga bisa uh, bersama-sama dengan Dr. Paulus untuk uh, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang saat ini masih belum berjawab. ya. Baiklah, uh, last but not least. Uh, Pak Paulus dan Bu Linda, uh, silakan untuk memberikan uh, conclusion atau kesimpulan daripada webinar uh, Global Pandemic Outward pada sore hari ini. Silakan. Jadi, yang pertama adalah justru di dalam keadaan yang tidak ideal ini, kita jangan salah fokus, jangan fokus pada masalah, tetapi fokus pada kehadiran Tuhan di tengah-tengah. Masalah di tengah-tengah hidup kita dengan segala masalah dan tantangannya, yang kedua kembali ke rumah tangga, bangun kembali rumah tangga. Walaupun mungkin secara fisik kita bersihkan rumah kita, kita atur yang baik, dan yang ketiga adalah membangun rumah tangga secara mental dan spiritual, di mana orang tua, suami, istri, ayah, bunda. Menjadi menjaga suasana rumah tangga tetap optimis. Caranya bagaimana? Dengan beriman kepada Tuhan, bukan beriman kepada harapan kita sendiri. Saya kira demikian. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri webinar kita pada malam hari ini. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita akan tutup bersama-sama di dalam doa. Sekali lagi, terima kasih untuk kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Jangan lupa untuk follow Instagramnya at mdc.surabaya. Kemudian juga ada acara webinar ya yang tanggal 20 Desember. Kita akan juga ketemu lagi di sana. gitu ya. Saya minta dengan hormat kepada Bapak atau Pastor Arthur Siagian untuk menutup di dalam Doha. Silahkan, Pastor. Sebagai pengumuman tambahan, Bapak-Ibu, jadi bagi pertanyaan Bapak-Ibu yang belum sempat terjawab pada hari ini, nanti ya di dalam IG Live ada minggu yang akan datang, minggu depan, Bapak-Ibu diusahakan jawaban-jawaban Bapak-Ibu akan Bapak-Ibu bisa dapatkan dari pembicara Dan yang kedua, kami harapkan Bapak-Ibu bisa segera mendaftar uh, untuk pertemuan webinar kita di bulan yang akan datang yang akan dibawakan oleh Bapak Sucipto Kusno dan istri yang berbicara mengenai menjadi teman bagi anak-anak uh, kita dan yang uh, sama seperti apa yang uh, pada hari ini link untuk pertemuan zoom di bulan yang akan datang itu juga akan dibagikan pada pukul 16.45 uh, di hari pertemuan kita pada tanggal 20 Desember yang akan datang. Sekali lagi saya berterima kasih untuk Pak Paulus dan Ibu Linda yang sudah menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan berterima kasih untuk Bapak-Ibu semua yang bisa mengikuti webinar pada hari ini. Dan saya percaya kita semuanya pasti mengalami berkat yang daripada Tuhan. Mari sama-sama kita mengakhiri pertemuan kita dalam doa. Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekali kami berterima kasih untuk kedua hambaMu yang sudah engkau pakai ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami dan kami juga berterima kasih untuk setiap uh, apa ya Tuhan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah kami dapatkan ya Tuhan melalui acara ini tapi lebih daripada semuanya kami berterima kasih karena kami percaya bahwa Tuhan engkau yang hadir di dalam hidup kami, di ruang-ruang di mana kami ada pada saat ini, dan kami berterima kasih karena kuasamu, kebenaran lah, ya Tuhan yang menghadirkan kembali dalam hati kami, pengharapan, damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan yang berasal daripada. Kami berterima kasih, ya Bapak. Kami berdoa juga untuk acara webinar kami di bulan yang akan datang, tangan Tuhan, Biarlah kami semua yang Tuhan yang terberkati pada hari ini, kami juga boleh uh, ikut ambil bagian dalam pertemuan webinar kami di bulan yang akan datang. Terima kasih ya Bapak. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapak, berkat dalam kasih karunia anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat dalam roh kudus yang telah tinggal dan diam dalam hidup kita, terus menyertai kita, memampukan kita dari hari ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kali ini. Kami terima berkatmu dan kami akhiri webinar kami pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya Tuhan Yesus memberkati kita semua.